Tommy Soeharto ya guys. Tapi maaf ya guys, aku sambil unboxing nih. Kebetulan ini dapat barang murah banget, beda dari toko-toko lain. Ini tuh aku belinya pakai Adi online shop gitu ya. Ini tuh aku belinya super murah, tapi nggak tahu kualitasnya kayak apa. Nanti kita unboxing ya guys ya, sambil bawain berita nih. Kebetulan ini beritanya ada berita kontroversi datang itu dari Tommy Soeharto sama artis cantik Sandy Harun guys. Nah ini tuh beritanya tuh datangnya dari Tribun Newsmeter. Misteri hubungan Sandy Harun dan Tommy Soeharto hingga punya anak dan nikah siri. Serem ya guys. Siapa sih kita kan, siapa sih nggak kenal sama sosok Tommy Soeharto guys, anak salah satu presiden Indonesia yang cukup kontroversi ya guys ya. Nah ini kontroversinya itu salah satunya sama artis Sandy Harun. Hubungan Pangeran Cendana dan Sandy Harun ini sempat menjadi sorotan guys. Nah nanti kita baca, nanti kita bawain di berita ini ya guys ya. Tapi jangan lupa di like and subscribe dulu ya guys ya, biar kalian gak ketinggalan beritanya. Tribunnewsmaker.com. Nama artis lawas Sandy Harun memang jarang lagi disoroti. Namun Sandy membuat kontroversi karena pengakuan terkait putrinya yang diakui memiliki darah keturunan keluarga Cendana. Pengakuan Sandy Harun itu lantas menjadi perbincangan publik hingga dipertanyakan kebenarannya. Nama Sandy Harun sendiri sempat ramai diperbincangkan usai membuat pengakuan bahwa putrinya Marimbi Jodi merupakan anak biologis Tommy Soeharto. Hal ini terjadi setelah Sandy mengaku telah menikah siri dengan Tommy. Pernyataan tersebut membuat rumah tangga dari Sandy bersama pengusaha Setiawan Jodi berakhir di meja perceraian. Hingga kini belum ada konfirmasi tentang kejelasan siapa ayah putri sebenarnya, dan sepertinya hanya Sandy yang tahu. Setelah pengakuan tersebut, kehidupan Sandy seolah hilang bak ditelan bumi. Kontras dengan sang ibu, sang putri justru kebanjiran rezeki. Namun namanya pun kian dikenal sebagai salah satu selebgram. Hubungan Tommy Soeharto dan Sandy Harun. Makasih ya udah nonton video-videonya. Sampai jumpa di video vlog-vlog berita berikutnya. Bye-bye.